Shalom jemaat yang kasih Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Yohanita. Izinkanlah saya dalam beberapa menit ke depan menyampaikan pengumuman sepekan minggu ini dalam Weekly News. Pengumuman yang pertama, pada hari esok Senin tanggal 30 Mei akan diadakan di Platkul yang akan dilayani langsung oleh Bapak Benny Kusnadi di lantai 4 pada pukul 6 sore. Pengumuman selanjutnya, mari jemaat Tuhan hadirlah dalam kul gabungan pada hari Selasa tanggal 31 Mei pada pukul 6 sore bertempat di lantai 2 ruang ibadah. You've been a good enough father. I don't want to be a good enough father. Let's go, let's go! Don't quit! Don't quit! You are good and you are mighty and you are merciful. Praise you, Jesus. Guide me to who you want me to help. Raise up more that will call upon your name. Raise up those that love you and seek you and trust you. Lord, we need an army of believers and will stand on your word above all else. Raise up warriors, Lord, who will fight on their knees, who will worship you with their whole hearts, Lord. Lord, call us to battle, that we may proclaim you King of kings and Lord of lords. I pray these things with all my heart. Raise them up, Lord, raise them up. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan dengan hadir dalam Prophetic Worship Night pada hari Rabu tanggal 1 Juni pada pukul 6 sore yang bertempat di lantai 2 dengan menggunakan karpet. Akan dilayani oleh Bapak PDM Henry Suteja. Akan diadakan pertemuan imam musik pada hari Jumat tanggal 3 Juni pada pukul 6 sore yang bertempat di ruang junior. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan jangan takut, jangan gemetar, sebab Tuhan Allah menyertai jalan setiap kita. Saya Yohanita, beserta kru yang bertugas, mengucapkan selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Berkat atas hidupmu tidak bergantung karena situasi atau keadaan. Tapi berkat hidupmu hanya bergantung karena janji firman-Nya atas hidupmu. Seberapa besar imanmu menentukan seberapa besar Anda hidupmu akan diperluas. Oleh karena itu, saya mengajak jemaat Tuhan, hari-hari ini fokuslah dengan kelima hal. Kita adalah gereja yang fokus dengan saat teduh. Sudahkah Anda saat teduh hari ini? Fokus dengan pembacaan kitab suci. Sudahkah Anda membaca kitab suci? Fokus dengan kul. Gereja, dengar, Anda harus masuk dan terlibat di dalam kelompok-kelompok sel atau kul yang akan diadakan selalu pada hari Selasa. Bergabunglah di sana, Anda akan tergembalakan, Anda akan terperhatikan dan terlatih menjadi penuai di akhir zaman. Keempat, kita gereja yang fokus dengan menara doa. Naiklah ke menara doa di lantai ketiga. Anda akan merasakan dan mengalami satu genjotan dari perubahan ilahi. Yang kelima, kita gereja yang fokus dengan kegerakan. Menjangkau jiwa, memberitakan Kristus, dan secara khusus dunia pendidikan yang Tuhan percayakan atas gereja Tuhan di tempat ini. Bersama saya menunggu dan menanti. Mari, minggu depan, pada minggu pertama di bulan Juni, kita akan berjumpa di dalam perjamuan kudus. Happy Sunday and God bless you.